wah terlalu berat buat kita ya yang khususnya ojek online. Terutama kan udah ongkosnya turun, apalagi ongkos apa tarif bensin mau naik lagi ya, kita otomatis ya apa rugi lah gitu untuk kenaikannya itu. Ya mudah-mudahan lah nggak jadilah naiknya gitu. Nah Kang, ini selama beberapa hari ini sendiri susah nggak sih Kang cari Pertalite sendiri Kang? Kadang sih gampang-gampang susah, kadang kita di area yang biasa kita isi, saya biasa isi di sini selalu ada sih. Kadang di tempat lain, kadang susah gitu, kalau lagi jalan, isi bensin Pertalite itu susah gitu. Kalau tanggapan kita sebagai supir angkot mah, kalau bisa sama pemerintah mah ya tolonglah jangan dinaikin lah harga BBM lah. Ya mungkin kalau naik BBM istilahnya mah ya mungkin minimal ongkos juga naik kan gitu mang ya. Ya kalau kita sebagai supir angkot ya kalau bisa jangan naik lah BBM gitu emang.